Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya petugas gizi di Puskesmas Kedong Banteng. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kegiatan gizi yaitu Gemas Salam. Gemas Salam adalah salah satu kegiatan inovasi gizi di Puskesmas Kedong Banteng dalam upaya untuk penanganan balita stunting. Latar belakang diadakannya kegiatan inovasi Gemas Salam adalah karena kasus stunting di Puskesmas Kedong Banteng itu banyak, lebih dari 15%. Sasaran dari kegiatan Gemas Salam ini adalah ibu-ibu yang punya bayi atau balita yang kenaikan berat badannya di bawah KBM atau kenaikan berat badan minimal. Kemudian ibu-ibu yang punya bayi atau balita yang KEP maupun stunting. Samping itu, ibu-ibu yang mempunyai bayi atau balita yang nafsu makannya anaknya kurang. Dan ibu-ibu yang mempunyai bayi atau balita yang kenaikan berat badan tiap bulannya itu sedikit masih di bawah KBM. Dalam kegiatan Gemas Salam yang kami lakukan diantaranya yaitu penyuluhan PMBA, pantau tumbang anak, dan demo masak makanan kudapan dengan konsep 4 bintang. Makan pada anak yang benar, di sendok, di wale, olah, kumplok. Jadi nanti di rumah kalau buat makan bayi ya, bayi 6 bulan, olah 6 bulan itu seperti ini, di sendok, di wale, olah, kumplok. Tapi kalau kuburnya masih di sendok, dinginnya masih turun itu ya, itu berarti salah. Jadi penanganan kasus stunting di Puskesmas Kedong Banteng atau Kecamatan Kedong Banteng berkolaborasi atau bersinergi antara Puskesmas dengan Gemas Salamnya dan desa dengan pos pemulihan gizinya. Kalau Gemas Salam didanai lewat POK, sedangkan pos pemulihan gizi didanai oleh ADD atau dana desa. Ini salah satu pos pemulihan gizi di Desa Tonggara yang sudah dilaksanakan dan sudah bisa dievaluasi hasilnya. Dari 61 balita stunting yang ditangani, ada 30 balita yang status gizinya sudah membaik. Jadi tingkat keberhasilannya adalah 49,2%. Demikian sekilas tentang kegiatan Gemas Salam. Mudah-mudahan apa yang Puskesmas atau kami lakukan yang berkolaborasi dengan desa dalam rangka penanganan balita-balita stunting bisa menurunkan angka stunting di Puskesmas Kedong Banteng pada khususnya dan Kabupaten Tegal pada umumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Gemas Salam, cegah stunting itu penting. Audio Jungle.